Kalau yang pengalaman Jawa Tengah dulu tentu perhatian-perhatian ke pondok pesantren itu sudah kita sudah biasa melaksanakan lah. Ada bangunan fisik, ruang kelas baru, membuat tempat wudhu, ya. Kadang-kadang fasilitas seperti peralatan pendidikan, ada juga perhatian pada guru madrasah diniyah kalau di pondok pesantren sudah kita kerjakan, ya. Itulah yang kemarin kita coba akan nasionalkan sehingga Pak Mahfud meluncing di Sabang itu sebenarnya pengalaman-pengalaman yang ada. Maka sebenarnya ya lebih banyak, Pak, laksanakan segera undang-undang pesantren itu. Dari mereka yang paling banyak itu.